بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وإن الشكر لله وإن الثناء كله لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله، أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi kita pada hari ini dalam rangka untuk melanjutkan kajian-kajian kita, khususnya kajian seputar pelajaran tauhid yang telah kita mulai dalam beberapa sesi. Ini adalah sesi yang keempat. Sesi ini akan melanjutkan tema tentang keutamaan tauhid dan urgensinya. Pada sesi yang ketiga kita telah membahas tentang beberapa keutamaan tauhid dan urgensinya. Maka kita akan tambahkan beberapa keutamaan-keutamaan tauhid pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk sehingga kemudian memudahkan kita untuk memahami kajian dan pelajaran yang kita sampaikan pada malam hari ini. Keutamaan yang lain dari tauhid adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan dan hidayah bagi orang yang menauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-Nya, "Alladzina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون." Orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mencampuri atau mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka bagi mereka keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan zalim di sini, kata para ulama kita, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, adalah kesyirikan. Jadi barang siapa yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan keimanan itu dalam bentuk ibadah dan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembahnya, serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membuat cacat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kesyirikan, maka mereka berhak untuk mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga berhak untuk menjadi orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Keamanan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah keamanan yang umum. Keamanan ketika kita di dunia dan keamanan ketika kita di akhirat. Keamanan di dunia adalah berupa penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat yang senantiasa datang menyerang kita. Ketika datang syubhat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membentengi kita dengan kemurnian akidah yang kita miliki, dengan kesucian tauhid yang kita miliki, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita sehingga kemudian kita tidak tergelincir dengan syubhat-syubhat yang ada. Demikian juga dengan syahwat yang datang kepada kita menyerang dan melemahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid dan menjalankan konsekuensi dari tauhid itu dengan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keamanan yang kedua adalah keamanan di akhirat. Dia berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala, baik di alam barzakh ataupun ketika sampai di padang mahsyar dan juga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika di kuburan,
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuatan padanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka tentang man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk. Pertanyaan-pertanyaan ini akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang mukmin untuk menjawabnya agar kemudian tidak salah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkan lisan-lisan orang mukmin untuk mengucapkan dengan perkataan yang sabit, yang tetap, yang jelas, yaitu ucapan-ucapan tentang pertanyaan-pertanyaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya ketika kita di akhirat. Tsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimun. Di antara makna dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi kita, membimbing kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man rabbuk, siapa Tuhan yang engkau sembah? Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Wa ma dinuk, dan siapa atau apa agamamu? Orang mukmin akan terbimbing, akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan orang-orang yang zalim, melakukan kemaksiatan, dan di antara kemaksiatan itu yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia rentan untuk disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan orang-orang yang zalim. Allah juga berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang yang mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhanku, kemudian dia konsisten di atasnya, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan larangan yang paling besar adalah terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihi malaikah, maka para malaikat akan turun kepadanya. Para ulama kita menafsirkan ayat ini turun ketika dalam keadaan sakaratul maut, memberikan kepada kita kabar gembira. Allah takhafu, janganlah engkau takut. Wala tahzanu, dan jangan engkau bersedih, takut dengan hal-hal yang telah berlalu dari kehidupan dunia. Dan janganlah engkau, Allah takhafu wala tahzanu, takut dengan hal-hal yang telah berlalu, dan al-huzan, dengan hal-hal yang akan datang, yang akan menjumpai kita di kehidupan akhirat. Inilah keutamaan dari seorang mukmin yang suci akidahnya, yang suci tauhidnya, dan yang jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan hidayah, cucuran atau curahan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang lain dari tauhid ini adalah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara hal yang bisa mendatangkan curahan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya adalah meninggal dalam keadaan bertauhid dan jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dari kita yang pernah berdosa? Siapa dari kita yang merasa dirinya suci dari dosa? Tentunya kita semua mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang rentan, berpotensi untuk terjatuh dalam perbuatan dosa. Namun bergembiralah bagi orang yang senantiasa berupaya untuk mensucikan akidahnya, tauhidnya, dan berupaya sekuat tenaga untuk menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita meninggal dunia, akan ada sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ada sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pertolongan itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibn Adam, law ataitani bi khurabil ardi khataya, thumma lakitani lam tusyrik bi syai'a, la atukka bi khurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, wahai manusia, jika engkau datang kepadaku, meninggal kepadaku dengan dosa yang bertumpuk, bahkan seperti besarnya seperti bumi, kemudian engkau meninggal dan tidak melakukan kesyirikan kepadaku,
maka aku akan datangkan bagimu seperti bumi pula berupa ampun. Ini merupakan salah satu riwayat dari Rasulullah SAW. Berita gembira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan, membuka rahmatnya bagi orang-orang yang datang kepadanya, yang meninggal dunia, sedangkan dia bersih dan suci dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang lain dari tauhid ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kejayaan, memberikan kemenangan bagi kaum yang mewujudkan tauhid dalam kehidupannya. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannakum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablikum wa la yumakkinanna dinahum alladhi ittaba lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Allah memberikan janji kepada kita, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengamalkan atau yang beramal saleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kejayaan, menjadikan pucuk pemerintahan berada di tangannya, sebagaimana orang-orang sebelum kita, orang-orang yang beriman sebelum kita, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya pucuk pemerintahan, kemenangan dan kejayaan, dan akan menjadikan agama mereka kokoh dan tegar di atas bumi ini, dan juga akan mengganti ketakutan dan kekhawatiran kita dengan rasa aman, dengan rasa aman. Salah satu syaratnya adalah ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata dan menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kegoncangan ekonomi yang menimpa kita, bisa jadi ketidakstabilan dalam keamanan dalam negeri kita disebabkan karena dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena maksiat yang menumpuk, yang bertumpuk dalam pundak-pundak kita. Dan kemaksiatan yang terbesar adalah terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya seseorang yang mendapatkan ini dalam kehidupan sehari-harinya, dalam negerinya, dalam negaranya, berupaya untuk mengoreksi dirinya. Jangan-jangan telah tersebar di dalamnya kemaksiatan berupa kesyirikan, berupa bid'ah dan lain sebagainya. Maka hendaknya dia cepat-cepat mencari solusi, dan di antara solusi itu adalah mempelajari tauhid, mewujudkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari, dan menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya kesentosaan, kebahagiaan, keamanan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam yang kita sebutkan tadi. Ditambah lagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Keamanan di sini adalah salah satunya adalah keamanan di dunia. Bapak-bapak kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara hal yang menjadi keutamaan dari tauhid ini adalah keselamatan dan neraka. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan bertauhid, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin bahwa dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa'inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah." Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengharamkan bagi seseorang neraka, yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena dia mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid dalam kehidupannya, juga berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallam dalam hadis Abu Hurairah, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah muhlisan min qalbihi." Barang siapa, bahwa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat dariku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari hatinya. Inilah beberapa hal terkait dengan keutamaan tauhid dan jauhnya kita dari syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Barang siapa yang bisa mewujudkan ini, maka dia mendapatkan kebahagiaan yang tak terhingga di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keimanan yang kuat, memberikan kepada kita tauhid yang kokoh, dan menjauhkan kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.